Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita pakai untuk bikin minuman. Nah, yang pertama ada susu full cream, kemudian ini aku pakai nabati wafer gitu. Aku pilih yang pink lava, jadi kayak warna pink kan. Kemudian ini aku pakai top ice. Nah, jadi ini aku benar-benar pengen bikin minuman yang bisa dibikin menu takjil, minuman buka puasa atau buat jualan kalian dengan budget yang minim gitu. Minim tapi enak gitu. Oke, yang pertama ini aku pakai top ice-nya. Langsung aja aku gunting, aku buka, terus aku tuang ke wadah. Ini tuh isinya menyesuaikan ya. Kalau misalkan menurut kalian terlalu kental atau terlalu banyak, kalian bisa pakai 2 saset aja per gelasnya. Tapi itu gelas yang cukup gede gitu loh volumenya. Tapi misal cuma cup yang kecil, kalian bisa pakai 1 atau 2. Nah, ini kalau udah, aku sekarang mau tambahin air. Kalian bisa pakai air hangat atau air panas aja, kayak biar cepet larutnya gitu. Karena biasanya kalau pakai air dingin tuh kayak suka gerundul-gerundul gitu loh. Apa ya namanya? Pokoknya susah larut. Ini aku pakai air hangat, kemudian kita aduk-aduk aja. Ini nggak harus yang varian yang vanilla blue ya. Kalian boleh pakai yang rasa lainnya juga boleh. Dan misal nih kalian pakai yang pop ice, coklat toast dan lain-lain itu juga bisa. Cuma kali ini aku pengen yang nuansanya biru pink gitu. Oke, sekarang kita buka nabati wafernya. Tuh kalian lihat warna pink kan, lucu banget. Nah, ini untuk toppingnya, ini tuh bakal jadi topping kan. Jadi tuh menyesuaikan aja untuk jumlahnya. Tuh, kriuk-kriuk gitu, denger gak sih? Ini aku hancurin, kalau misalkan kalian mau hancurin pakai blender atau diremes aja itu bisa juga. Cuma ya lucu aja kalau diulek-ulek gini menurutku. Ini tinggal kalian ratain aja. Nah, kalau udah kayak gini tuh udah cukup halus sih menurut aku. Tapi kalau kalian pengen yang gak terlalu halus juga boleh kok. Oke, sekarang kita bikin. Ini udah kayak dingin gitu kan, udah agak lama. Cuma tadi udah aku kurangin gitu sedikit. Nih, kalian tuang aja secukupnya ya. Nih, segini. Bentar aku bersihin dulu sampai tetes terakhir. Oke, kalau udah selanjutnya apa? Yap, es batu. Kalau kurang silahkan ditambah ya kan. Kalau aku tuh lebih suka es batu yang banyak, jadi emang harus banyak. Apalagi kalau buat jualan ya kan, pasti orang tuh pengen minuman yang seger gitu. Tuh aku tambah lagi es batunya. Sekarang aku mau masukin susunya. Ini aku pakai susu full cream. Kalian bisa pakai merek apapun. Ini cukup atau kurang? Duh, cakep banget tuh biru putih ya kan. Nah, ini sekarang mau aku tambahin toppingnya. Tinggal aku masukin aja deh di bagian atas. Sorry kalau tumpah-tumpah, nggak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna sama kayak aku ya kan. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bikin jualan jangan tumpah-tumpah terus, nanti rugi. Nih, ini tuh masih kurang, jadi kalian bisa tambahin aja sesuai selera kalian ya. Kalau pengennya nggak terlalu banyak, ya udah es batunya ditambah, susunya ditambah, jadi toppingnya nggak terlalu banyak gitu aja. Nah, oke, ini karena maaf banget ini nunggu lama, tapi ini sekarang mau aku aduk biar kalian tahu warnanya cakep banget. Tuh. Bukan, bentar-bentar aku aduk biar lebih jelas lagi. Ini harusnya kelihatan banget sih, biru, putih, terus pink. Bentar, mau aku coba dulu. Segar, manisnya pas dan enak banget. Kalian wajib banget untuk coba ya.